Lama di laut berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan di laut dan injak daratan sama sekali. Halo, selamat siang lagi guys. Kita lagi di Laut Jawa, perjalanan ke Bangka. Direncanakan kita tiba besok malam ya, kalau rata-rata speed 6. Ombak masih dari barat 1 meter, kecepatan angin kisaran 20-25 knot, lumayan lah. Jadi jendela ditutup semua karena terlalu kencang anginnya, tak kuat. Jadi kali ini kita kedatangan juru mudi baru lagi, bukan baru. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Baru sih sudah kemarin, trip kemarin sudah ikut ya. Jadi trip ini baru jaga sama saya. Seperti biasa, kita langsung wawancarai dia. Oke guys, siapa namanya coy? Rama. Semangat dong jaga Rai. Rama ini orang mana? Sulawesi Buton ya. Tapi tinggal di Jakarta ya? Orang kaya ini. Enggak lah. Hah? Wah, Sulawesi ke Jakarta, lu udah punya rumah di Jakarta, orang kaya lah. Ya enggak? Enggak lah. Hah? Kontrak. Walaupun kontrak kalau di Jakarta lumayan loh. Berarti sudah termasuk sukses lah. Tahun berapa mulai kerja di kapal ini? 2018. Yang lantang sebenarnya kan, jangan kayak belum makan. Oh iya ya, belum ya, puasa. Jadi karena puasa ini suaranya gak halus guys, jadi kayak suara rambut panjang sudah. 2018 kerja di kapal, ada yang nyaranin atau dari diri sendiri? Sendiri. 2018, sekarang 2023, udah 5 tahun ya. Ya, 5 tahun. Pertama kali kerja di kapal, ambil sertifikat apa aja itu? BST, CSTFM. AFM? Paspor belum? Langsung ambil paspor waktu itu ya? Oh. Terus pengalaman kerja pertama di mana? Kapal Cina. Kapal Cina itu pertama itu, tahun berapa itu? 2019-2020. Kontrak 1 tahun berarti? 2021 kontrak 2 tahun kapal? Percina. Enggak, kapalnya kargo ke apa kan? Kapal ini simbol pancing. Oh, fishing boat, pancing. Tapi ngumpul ya, bukan mancing ya? Mancing juga? Ngumpul sambil mancing, operasi? Korea Jepang. Korea Jepang. Kenapa itu yang banyak itu? Ikan dapat apa ikan yang banyak itu? Ikan sarden. Karena sarden. Jauh-jauh sekali kau nyari ikan sarden di sana. Di sini juga banyak. Gaji berapa coy kemarin coy? $300. $300 kurs dolar Amerika ya? Iya. Waktu itu berapa satu dolar? Sekitaran 13. Oh masih 13.000. 3 kali 3 39, berarti tembus 5 juta satu bulan? 4.700. Kapal Cina, kapal tangkap ikan dan pengumpul juga, bawa sarden operasi Korea Jepang. Bolehlah untuk pengalaman pertama. Rama ini jago bahasa Mandarin, jago bahasa Inggris, tapi nyangkut 35. Gimana ceritanya coy, kok bisa nyangkut 35 sih? Ceritain dulu coy, mana ceritanya itu? Mas. Iya kok, maksudnya kok enggak, kok bisa nyangkut di kali, mas, kok enggak ke kapal lain yang kemarin habis turun sekolah. Nah, habis turun sekolah, habis modal. Iya. Habis modal akhirnya apa ajalah yang penting naik dulu gitu. You could try
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people. Kemarin jago bahasa Inggris, jago bahasa Mandarin, kursus apa memang dari waktu SMA udah ini, udah jago? Kalau bahasa Inggris dari SMA sih. Amazing. Udah jago dari SMA. Kalau Mandarinnya? Sempat cerita kalau dia sudah mau berangkat lagi kemarin, cuma ada kendala. Kemarin kenapa aja kemarin, coy? Dilarang sama orang tua, nggak boleh jauh-jauh. Karena dia ini anak kesayangan sama orang tuanya. Yang lain nggak disayang. Disayang juga ya kan. Dia ini nggak boleh jauh-jauh katanya. Jadi ya harus berlayar di Indonesia. Ya ini katanya lagi proses merayu orang tua supaya dikasih lagi berlayar ke luar negeri. Jadi pulau itu ada beberapa faktor yang bikin tetap berlayar sama tidak bisa layar. Kalau bisa nggak bisa berlayar, biasanya kalau udah nikah anak sudah ada, anak nggak mau ditinggal jauh, istri nggak mau ditinggal jauh, terus keluarga kayak gini orang tua gak mau ditinggal jauh. Jadi pilihan-pilihan yang sulit. Karena memang pekerjaan-pekerjaan itu kalau ke luar biasanya lama. Bisa sampai kontrak 1 tahun, 2 tahun. Paling singkat kontrak berapa lama sih? Paling pendek? 10 bulan. Nah, jadi kontrak 10 bulan gak pulang-pulang. Jadi mungkin orang tua atau keluarga khawatir kalau terlalu lama. Tapi mungkin kalau uangnya banyak gak juga kali ya. Jadi semua itu tergantung duit. Kalau misalnya langsung bawa 1M pulang, senang juga keluarga itu. Udah layar lagi lah, gak usah balik-balik kan. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from. Kan 2 tahun kerja di kapal Cina, ceritainlah apa suka dukanya kerja di kapal Cina itu. Pertama ya sukanya dulu, enaknya dulu, apa enaknya kerja di kapal Cina itu? Keliling-keliling. Enggak, maksudnya cara kerjanya lah, cara kerja selain keliling-keliling, cara kerja di kapal itu sama orang-orang Cina itu gimana? Kalau kerjanya sih malam. Enggak, maksudnya kerja antar kita misalnya kayak saya sama kamu, terus sama jarang ngobrol atau gimana? Pertama sih bahasa kendalanya sih. Bahasa kendala ya. Tapi lama-lama bisa kok. Bisa. Tapi orang-orangnya gimana? Apa lebih apa keras atau gimana? Enggak. Biasa. Malah mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Oh, wow. Pengen belajar bahasa Indonesia juga. Jadi kamu ajarin apa itu? Terus gimana satu buku bahasa Indonesia? Tentang apa? Kata-kata yang nyapu, cuci. Oh, kenapa orang itu mau belajar bahasa Indonesia? Mereka ingin tahu, soalnya katanya bahasa Indonesia sering mereka jumpa. Oh, mungkin mereka takut di ini kali, diomongin di belakang kali. Kamu ajarinnya kan banyak yang bilang, aduh kapal Cina itu keras, disiksa katanya. Di Taiwan itu beda. Oh, Taiwan beda. Saya kan di Shanghai. Oh, kalau yang di Cina itu nggak baik-baik orangnya ya? Jadi orang nggak ada yang kena-kena seperti sisa-sisa gitu. Oh, nggak ada ya. Paling lama di laut berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan di laut, nggak nginjak daratan sama sekali? Sehingga sih kalau ini, apa? Bangkiran. Oh, sehingga berapa hari apa berapa jam? Satu hari. Habis itu berangkat lagi. Kayak apa rasanya 6 bulan di laut? Saya 3 hari aja udah bosan deh. Hah? Kayak apa rasanya di laut 6 bulan itu? Biasa sih. Wah, biasa sih. Lebay itu. Wah, biasa sih 6 bulan. Pertama jenuh, tapi lama-lama kan sudah terbiasa. Hmm. Itu tiap hari nangkap ikan, tiap malam ya? Tiap malam. Kadang juga nggak ada. Satu bulan. Kadang 3 bulan nggak ada ikan. Kalau nggak ada ikan, paling kita pulang. Oh,
Oh, ada juga nggak musim ikannya ya? Itu langsung dikalengin atau gimana? Nggak, kita packing. Packing langsung? Nanti tiba di darat baru dikalengin. Oh, cuma di packing di freezer aja berarti? Ada dosis. Oh, dosis. 10 ekor. Tapi tetap masuk freezer kan? Wah, saya paling lama di laut berapa? 5 hari cuma. 6 bulan kayak apa ya? Makanan? Makan ada sih semua. Ada. Air? Ada. Kita beli ini aku terus. Oh, kemarin kan kebanyakan kalau kapal-kapal ikan itu katanya airnya di atas satu gelas, tuh kayak Anggun sama Denny tuh main di jalan. Enggak. Kalau kita kan dikasih kan setiap senar itu ada di PKL itu kan. Setiap senar itu $50. Tapi itu air. Ini untuk belanja-belanja. Oh, tapi kalau di Cina kan enggak ada ini, kayak dikasih dolar, dikasih yeah. Yuan. Yuan. 1000 yuan. Berapa itu kalau rupiah? 1 juta buat belanja. Buat belanja air aja atau semua itu? Terserah semua yang makan-makan. Oh iya. Berarti kapal ikan luar itu enggak kayak kapal ikan di Indonesia berarti ya, sama Taiwan yang lain juga ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and miss. Kru orang mana aja? Kru orang mana aja? Indonesia 15. Indonesia 15. Filipina 23. Filipina 23. Saya orang Cina. 38. Terus? Orang Cina nya berapa? Berarti ada 60 orang ya? 70. 70? Wah, satu kapal 70. Buset dah. Saya kira tadi krunya cuma berapa? Cuma 15 atau 20. Bisa kapal. Itu bisa kita ada filternya sendiri, jarang isi air. Oh iya. Pantes, berarti bebas kalau mandi ya? Mandinya air panas lagi. Koki ada? Ada kokinya dua, Indonesia satu. Ramadi cerita dia ternyata dah cuman ke Korea Jepang aja. Kemana aja kemarin coy? Peru, Argentina sama Afrika ya kemarin ya. Di Afrika turun ke darat ya? Jangan sok-sok jaim bang, biasa aja jawabnya, santai, pembicaraan santai. Gak turun ya? Berarti di Afrika gak turun. Habis dari Afrika ke Cili. Berapa hari? Dua hari. Ada ombak? Ada. Terus dari di Cili juga nggak bisa turun juga? Turun ke darat. Jalan-jalan. Kita cuma pelabuhan doang. Tidak bisa ke kotanya. Tidak ada paspor. Katanya kemarin ada paspor. Ada tapi cuma karena nggak punya visa itu di Cili. Oh. Cuma sampai pelabuhan berarti jalan-jalan di pinggir itu aja. Iya. Apa aja lihat air kan bisa lihat ini. Enggak bisa ikut ada lain tapi yang jauh-jauh. Jangan-jangan. Berapa hari di Chili? Cuma sehari doang. Malamnya berangkat. Malam berangkat ke? Di Argentina. Chili, Argentina itu berapa hari? Dekat saja itu. Cuma kita lalu hari saja. Karena dia memutar dua kali petanya. Dua hari? Jauh juga dua hari. Belitung juga. Surabaya Belitung kok? Nah, di Argentina turun. Solar aja, nggak ketemu Messi berarti kamu. Nggak turun sekarang sama sekali di laut berarti. Ini cuma panggilan aja. Oh ya, habis dari Argentina? Itu di Papua.
Auckland, Malaysia. Afrika Selatan, operasi sana. Giling ya. Terus kalau ikannya udah dapat banyak itu siapa yang ngambil? Ada kapal penampung. Oh, ada kapal penampung. Berapa ribu ton itu sekali bongkar itu? Kadang paling sedikit, 5 ribu ton. Oh, kaya kamu 5 ribu ton ya, kali 1.000 aja udah berapa ya, sudah itu 100 ribu rupiah ya. Ya. Tapi sistem gaji bukan tonase. Ya. Terus operasi di sana, berarti selama 2 tahun itu operasi di sana? Iya, sama Korea Jepang. Oh, keliling-keliling berarti ya. Berarti di mana musim ikannya ke situlah perginya. Your hands are planned, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility.